Halo, bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat semua. Kali ini saya akan membahas tentang ide usaha. Karena banyak sekali pertanyaan yang muncul dari masyarakat tentang bagaimana ide usaha yang baik tanpa modal besar. Di sini saya akan memberikan salah satu ide usaha yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa menggunakan modal yang sangat besar. Contohnya adalah usaha minuman. Minuman di sini merupakan minuman tradisional dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Pastinya Anda sudah banyak yang tahu. Es Dawet Ayu Banjarnegara. Minuman ini memiliki rasa yang segar, serta nikmat, sehingga minuman ini pun sangat disukai oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari para anak-anak sampai dengan orang dewasa. Peluang usaha untuk Es Dawet Ayu ini masih terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin mencoba menjalankannya. Usaha ini memang telah banyak dijalankan oleh para pengusaha es dawet lainnya. Namun tidak ada salahnya jika ingin mencoba berkompetisi dalam menjajakan es dawet ayu yang satu ini. Anda bisa membuat inovasi terbaru dari es dawet ayu ini dengan membuatnya menjadi lebih fresh dan terlihat menarik. Anda bisa menambahkan aneka jenis buah-buahan untuk dikombinasikan dengan dawet ini, pembuatan dawet bisa diganti dengan bahan lainnya yang fresh dan menarik. Gunakanlah bahan-bahan pembuatan es dawet ini yang fresh, sehingga kesegaran dari es dawet ini terjaga kualitasnya, dan membuat para pelanggan Anda kembali lagi suatu saat nanti. Menjalankan usaha ini sangatlah mudah, apalagi jika musim kemarau telah tiba, pasti semua orang akan mencari sesuatu yang segar untuk menghilangkan rasa dahaga. Usaha ini pun menjadi menarik untuk dijalankan. Jika tertarik menjalankan usaha ini, maka Anda bisa menjajakannya dengan menggunakan gerobak untuk berkeliling atau menjualnya di pinggiran jalan dengan membuat tenda kecil. Jika telah mendapatkan tempat yang strategis, maka selanjutnya ialah membuat es dawet ayu yang segar dan enak. Salah satu contohnya adalah usaha dawet ayu yang ada dalam video ini. Beliau dalam sehari dapat menjual es dawet sebanyak 100 gelas dengan harga Rp4.000. Berarti bisa disimpulkan pendapatan dalam sehari yaitu Rp400.000 menjanjikan bukan? Baiklah, kali ini saya akan memberikan resep dari bahan pembuatan es dawet ayu ini. 250 gram tepung beras, 250 gram tepung tapioka, 100 ml air sari daun pandan, 600 ml air matang, dan es batu serut seperlunya. Untuk pembuatan bahan santan yaitu 1 liter santan, 3 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam. Bahan larutan gula merah, 500 gram gula merah aren sisir, 50 gram gula putih, 250 ml air. Cara membuat es dawet ayu, pertama campurkan tepung beras, dengan tepung tapioka, daun pandan dan air, kemudian aduk-aduk sampai jadi rata, kemudian rebus sampai kental. Kedua, cetak adonan dawet yang telah jadi menggunakan alat cetak dawet, lakukan cara ini sampai adonan dawet habis, letakkan pada wadah yang berisi air dingin pada bawah cetakan dawet agar hasil cetakan dawet ini bisa bagus serta tidak menggumpal, kemudian sisihkan. Ketiga, cara membuat kuahnya ialah dengan merebus santan, garam serta daun pandan sampai menjadi mendidih kemudian sambil terus diaduk-aduk agar santan yang digunakan tidak pecah, angkat lalu dinginkan kemudian sisihkan. Keempat, cara membuat larutan gulanya ialah dengan merebus air bersama dengan gula putih dan gula merah sampai mendidih, aduk sampai merata, angkat dan kemudian dinginkan. Dari informasi tadi semoga bisa dijadikan informasi bermanfaat tentang ide usaha. Nanti kita ketemu lagi dengan ide usaha lainnya. Terima kasih.